Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi dengan Bu Fatona. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sukses luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, simak videonya sampai selesai supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Baik, ketemu lagi dengan Bu Fatona. Kita belajar pendidikan agama Islam, materi kasih sayang. Kasih sayang siapa ya? Coba ikutin, perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah atau yang baik berjumlah 99 yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama adalah Ar-Rahman, yang artinya Allah Maha Pengasih. Pengasihnya kepada siapa? Kepada makhluknya, yaitu ciptaannya. Dan Asmaul Husna yang kedua yaitu Ar-Rahim, yang artinya Allah Maha Penyayang. Penyayangnya kepada siapa? Juga sama, kepada makhluknya, yaitu ciptaannya. Kalau Allah disebut Sang Kholik, artinya Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta, jadi Allah adalah Tuhan kita, Tuhan seluruh alam, Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini anak-anak, materi kita kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta untuk makhluknya. Nah, ini dia makhluk ciptaan Allah, ada 5. Yang pertama, manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena manusia ini diberi akal dan diberi nafsu. Ketika dia bisa mengendalikan nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia tidak bisa mengendalikan nafsu, maka dia akan lebih rendah daripada binatang. Dan manusia diciptakan dari tanah liat. Dan ciptaan Allah yang kedua adalah malaikat. Malaikat ini makhluk gaib Allah, jadi kita tidak dapat melihatnya. Tapi malaikat ada di sekeliling kita, karena malaikat ini adalah tentara Allah. Macam-macam tugasnya ya. Jumlah malaikat juga banyak, ada ribuan. Cuman yang wajib diketahui hanya 10. Ada rakib, atid, dan lain-lain. Yang tugasnya juga macam-macam. Ada yang membagi rejeki, ada yang mengatur hujan, mencatat amal baik yang ada di sebelah kanan kalian, mencatat amal buruk yang ada di sebelah kiri kalian. Dan buku catatan amal kalian akan dikumpul setiap setahun sekali. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dan malaikat ini makhluk Allah yang tidak pernah ingkar, tidak pernah berbohong. Kemudian ciptaan Allah yang ketiga adalah hewan. Hewan ini sama Allah cuma diberi nafsu, tapi tidak diberi akal. Ya, jadi semua perbuatannya tidak dimintai pertanggungjawaban. Jadi begitu hewan itu mati, selesailah dia, tidak ada surga dan neraka. Tapi kalau manusia, kalau perbuatannya baik, dia masuk surga. Kalau perbuatannya buruk, maka masuk neraka. Terus makhluk Allah yang keempat adalah tumbuhan. Tumbuhan ini bentuk kasih sayang Allah, sengaja diciptakan untuk manusia, untuk hewan. Dan selanjutnya adalah iblis. Nah, iblis ini makhluk Allah yang suka membangkang. Karena iblis ini memiliki sifat yang sombong, akhirnya iblis ini dikeluarkan dari surga. Dulu tinggalnya di surga. Jadi iblis ini berjanji akan menggoda manusia supaya manusia bisa masuk neraka. Tapi yang bisa digoda, yang lemah imannya. Kalau manusia yang kuat imannya, dia tidak akan bisa digoda oleh iblis. Oke, kita lanjut lagi. Materi yang B yaitu mencintai Nabi dan Rasul. Nah, di sini sikap kita adalah aku mencintai Rasulullah SAW. Nah, cinta itu dibuktikan anak-anak, tidak hanya diucapkan. Bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, meneladani perilakunya, perilaku Nabi Muhammad SAW.
Terus yang kedua, rajin bersolawat kepadanya, berbanyak membaca sholawat. Nah ini perilaku Nabi yang harus kita teladani. Nabi kita itu tidak pemarah, tidak berbuat kasar, kalau berbicara selalu lemah lembut, tidak pendendam, dan selalu berdoa. Nabi kita ini rajin selalu berdoa kepada Allah. Dan ini sifat Nabi kita, yaitu siddiq, yang artinya jujur. Jadi Nabi kita sangat jujur, berkata apa adanya. Kalau suka berbohong, berarti tidak meneladani Nabi kita. Terus yang selanjutnya, Nabi kita bersifat amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, berarti tidak meneladani Nabi kita. Kemudian tabligh, menyampaikan. Kalau dipesanin, harus disampaikan. Itu berarti juga meneladani Nabi kita. Terus yang terakhir adalah fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Jadi Nabi kita sangat cerdas sekali. Nabi kita tidak bodoh. Kalau bodoh, tentu tidak bisa berdakwah kepada umatnya. Nah, gimana kalian supaya cerdas? Harus rajin belajar. Nah, ini salah satu perilaku yang baik, yaitu membantu orang yang tertimpa musibah. Ini ciri-ciri orang beriman. Kalau tidak membantu orang, jika melihat orang yang terkena musibah dia tidak peduli, berarti belum beriman, belum memiliki sifat kasih sayang. Nah ini tugas kalian adalah menceritakan gambar. Ya, ada gambar apa aja, kalian ceritakan siapa yang menciptakan, gambarnya apa saja, warnanya apa saja, gunanya untuk apa saja. Ini kalian ceritakan, belajar mengurai. Ya. Selanjutnya adalah, nah, ini anak-anak sampai di sini dulu pelajaran agama kita pada bab 1. Jangan lupa terus dibaca bukunya, ditelaah, dan diamalkan ilmunya. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhir kalam dari Bu Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kalian sudah menyimak pelajaran yang Bu Fatona berikan tadi. Semoga kalian bisa memahami dan mengamalkan apa yang Ibu sampaikan tadi. Dan semoga ilmu kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.